بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل له ما خلق الله في الرحامين ما خلق الله Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil al qasimi muhammad Wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin Alhamdulillah ihwan akhwat fila rahimakumullah Telah kita bahas mengenai pembahasan yang telah berlalu seperti masalah talak Baik itu talak bain ataupun talak raja'i baik itu masalah khulu dan masalah al mubarat, baik itu masalah zihar atau masalah Ila yang dimana pembahasan tersebut bagian daripada kitab apa ibaratnya yang sebagian kitab nikah, sebagian lagi kitab talak. dan adapun masalah khulu ya kan atau zihar dan Ila itu dalam uh, bab sendi tersendiri. Dan juga sebagai uh, apa ibaratnya ada hubungannya dengan masalah ini, Insya Allah kita akan membahas mengenai masalah yang baru, yaitu masalah al-li'an. Yaitu al-li'an itu apa sebenarnya? Li'an itu kalau misalnya uh, kita analogikan seperti halnya mubahalah atau uh, apa ibaratnya. Uh, Di mana suami istri, ya, dan secara singkatnya begini, bahwa sang suami, ya, ketika uh, apa ibaratnya menuduh sang istri itu berzina, ataupun menuduh sang istri itu, apa ibaratnya anak yang dilahirkan tersebut adalah bukan anaknya, dan sang istri menolak de demikian dengan kondisi, dengan syarat-syarat tertentu, tentunya maka kedua. Uh, pasangan suami istri tersebut harus mendatangi hakim ataupun sang hakim datang kepadanya ataupun ada utusan daripada sang hakim untuk menyaksikan keduanya kedua saling bermuhabah atau melaknat eh, yang menafikan eh, apa ibaratnya eh, anaknya dari pihak sang suami dan juga eh, sang istri mengukuhkan bahwa itu anaknya dari pihak sang suami ketika di kedua-duanya saling melaknat maka akan terjadi uh, talak diantara di keduanya yakni talak yang uh, uh, di antara keduanya terjadi talak setelah dijadikan atau setelah dilakukan pada kedua, pada saat itu adalah Lian dan juga di dalam masalah Lian itu sebenarnya ya sebenarnya uh, untuk suami itu ketika dia Me, me, apa, ibaratnya e, menuduh sang istri itu berbuat zina maka ketika tidak ada bukti berarti kan dia itu akan kena hukum had yakni 80 kali cambuk yakni haddu yakni apa yakni hukum terhadap penuduhan atau penghinaan ya penuduhan kepada pihak yang lain terhadap masalah zina oleh sebab itu sang suami harus melaksanakan li'an ketika dia menuduh tanpa ada bukti maka untuk melepaskan daripada tuduhan tersebut melepaskan daripada had tersebut dia harus melaksanakan li'an pada saat itu dan juga fungsinya selain daripada melepaskan daripada had atau hukum had cambuk 80 kali ya ini dikarenakan dia itu menuduh zina kepada sang istri dia juga bisa menafikan atau li'an juga bisa menafikan anak daripada sang istri, tetapi hal itu tentunya dengan syarat-syarat tidak bisa uh, sembarangan ya dalam masalah ini. dan disyarat, disyariatkan lian ini uh, dalam dua bentuk. kalau misalnya sang zauj, ya ini sang suami, menuduh uh, sang istri berbuat zina, itu yang pertama, ya. dan tentunya tidak ada empat syah, syah, orang saksi gitu kalau ada empat orang saksi ya sudah selesai tidak ada lian di sini di sini tidak ada empat orang saksi yang kedua e, untuk menafikan anaknya ya kan dari anak dari menafikan anak yang dinisbatkan kepada sang suami itu yang dimana anaknya di sisi sang istri itu dia nafikan jadi ada dua bentuk bentuknya dia itu menuduh sang istri itu berbuat zina ataupun mengatakan bahwa anak yang dilahirkan atau yang dihamilkan atau yang telah lahir itu bukan anaknya. Jadi bukan anak sang suami. Nah, itu dalam dua bentuk demikian. Baik itu bentuk e, zin apa menurut zina ataupun menolak anak. Nah, e, tetapi kalau kita e, lebih dalam lagi bahwa secara asas itu haram hukumnya Sang suami menuduh sang istri berbuat zina. Kalau memang kondisi sang suami itu e, apa ibaratnya dalam kondisi dia ragu, artinya sang istri ini ragu berzina atau tidak dia. Maka dalam kondisi seperti ragu demikian itu haram hukum untuk menuduh sang istri berbuat zina. Begitupun ketika sang suami memiliki misalnya e, prasangka atau zon ya zon yang yang yang, yang zon yang walaupun berbentuk zon ya itu pun tidak cukup untuk bisa atau dibolehkan untuk menuduh zina kepada sang istri karena tidak boleh demikian gitu bahkan kalau misalnya ada kabar daripada kabar tekno misalnya pembicaraan daripada orang yang tekno yang terpercaya ataupun misalnya kabar syia kabar syia itu kabar yang tersebar di kalangan masyarakat bahwa sang istri Sang istri atau istri anda misalnya berbuat zina, itu pun tidak boleh anda mengatakan bahwa sang istri berbuat zina, karena itu termasuk eh, apa ibaratnya tuduhan. Karena kalau tuduhan tidak ada bukti atau kaf kaf yakni tuduhan ala zina itu akan kalau tidak ada bukti maka itu akan berbalik ke arahnya, yakni hukumnya berbalik ke arahnya, ya ini hukum menuduh terhadap zina ya ini 80 kali cambukan. Jadi kalau itu e, siapa saja yang menuduh kepada pihak orang lain tanpa ada bukti, tanpa ada empat orang saksi yang jelas, ya kan, maka dia akan, misalnya dia cuma dua orang atau dia tanpa ada bukti, dia kembali lagi hukumnya kepada dia dan dicambuk selama 80 kali cambukan. Itu, itu berat, tidak boleh kita menuduh baik itu kepada orang lain ataupun kepada istri sendiri. nah kecuali dengan kondisi yakin jadi kalau misalnya kondisinya yakin bahwa sang istri itu berbuat zina atau orang lain berbuat zina itu boleh gitu tetapi tentunya ketika seseorang yang mengatakan bahwa e, seorang lain berbuat zina itu boleh dia menuduh ya kan tetapi harus dengan e, bukti yaitu dengan empat orang syahid atau empat orang saksi begitu pula sang suami kepada sang istri pun demikian gitu gitu eh, apa ibaratnya eh, eh, apa ibaratnya eh, kalau yakin itu harus ada saksi tetapi kalau misalnya eh, sang istrinya misalnya menolaknya artinya eh, menolak apa tuduhan tersebut maka itu tidak usah dihiraukan atau tidak usah dihuraukan Tuduhan-tuduhan tersebut artinya dia lepas daripada tuduhan. Jadi misalnya kalau dia menuduh sang istrinya berbuat sini tapi sang istri mengatakan menolak, maka terima uh, apa ibaratkan keterangan daripada sang istri. Gitu. Uh, kalau misalnya sang suami tersebut tidak memiliki bukti, ya kan, tidak memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa sang Uh, istri itu berbuat zina. Salah satunya adalah empat orang saksi adil laki-laki semuanya gitu. Dan kalau misalnya dia tidak memiliki bukti untuk menuduh sang istri berbuat zina, walaupun dia yakin, nanti tidak mendatangkan empat orang saksi, maka kembali hukumannya kepada sang suami. Ya ini apa? Hadul qadfi. Hadul qadfi itu adalah hukum had Selam, sebanyak 80 kali cambukan kepada sang suami. Dan ini berlaku bukan hanya pada sang suami kepada sang istri, begitu pun seseorang kepada orang lain. Jadi jangan menuduh berbuat zina. Gitu. Kecuali keti, eh, itu tentunya ketika sang, sang suami kepada sang istri di mana tidak memiliki bukti sang suami menuduh kepada sang istri berbuat zina. Ya kan? Maka eh, kalau sang istri tersebut menuntut kepada sang hakim dengan tuduhan sang suami maka sang suami bisa dikenai hukum had Ini yani hukum had kadfi itu berapa 80 kali cambukan kecuali kalau misalnya uh, di antara keduanya ya kecuali kalau misalnya sang suami ya ketika sang istri ke sang suami menuduh sang istri berbuat zina. Lalu sang sua sang istri itu menuntut kepada sang hakim bahwa sang suaminya menuduh dia berbuat zina, maka sang hakim akan menghukum dia untuk e, dihukumi dengan hukum hadd kan ya yakni 80 kali cambukan kecuali kalau e, hukum tersebut akan lepas dari sang suami kalau sang suami melakukan li'an. Nah, ini li'an terjadi li'an pada e, apa penuduhan kepada zina kepada sang istri. Li'an jadi lian dan lian di depan hakim lian itu, insya Allah akan diterangkan selanjutnya bagaimana melakukan lian dan juga sang istri pun melakukan lian juga bahwa dirinya tidak berbuat zina di depan hakim tentunya dan selanjutnya akan terjadi talak gitu talak ya antara keduanya itu yaitu untuk masalah zina dan di dalam masalah Lian yang tadi pernah disebutkan ini urutannya itu demikian untuk masalah zina untuk masalah penuduhan zina untuk masalah Lian itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tentunya gitu dan syarat-syaratnya kalau tidak bisa dipenuhi tidak bisa terjadi Lian kalau syarat-syaratnya tidak penuh tidak bisa terjadi lian dan sang suami yang telah menuduh dia harus menerima had e, ini yani 80 kaca kalau sang istri menuntut tentunya kepada sang Hakim pada saat itu. Ya ini yang pertama syarat bahwa dia bisa terbebas daripada hadu kekadfi yang delapan puluh kecamukan dengan lian, ya dengan dia ibaratnya uh, bersumpah ya mubahala di, di, di depan sang hakim kepada sang istri. Artinya uh, sya, uh, katanya pada umumnya bahwa kalau kata-kata saya benar uh, maka laknat bagi bagi Anda yang yang berzina dan kalau kata-kata saya salah maka bagiku itu termasuk madmunnya atau isinya daripada li'an tersebut. Salah satu syarat daripada li'an bisa berlakunya li'an adalah sang suami mengklaim bahwa dirinya saksi terhadap apa? terhadap perzinahan tersebut. Ya, tadi kan ada di awalnya dia menuduh eh, sang istri itu berbuat zina ya kan? Sedangkan dalam zina itu harus ada empat orang saksi. Dia tidak memiliki empat orang saksi, maka hukum had kadfi bisa masuk ke dalamnya atau bisa mengenainya. Lalu dia ingin terlepas daripada kadfi dia melakukan lian. Oleh sebab itu syarat yang pertama dia sendiri sang suami harus mengklaim ya mengklaim bahwa dirinya melihat perzinahan tersebut. Jadi kalau misalnya Sang suami itu tidak memiliki tidak mengklaim bahwa dirinya itu melihat dengan uh, perzinahan tersebut, seperti misalnya uh, sang suami tidak mengklaim, ataupun misalnya sang suami tidak mampu untuk melihatnya, seperti misalnya suami di daerah lain. Itu kecuali kalau misalnya di zaman sekarang mungkin ada video, mungkin misalnya demikian, ataupun misalnya sang suami, misalnya buta, maka pada saat itu tidak bisa di sini di sini di ada apa ibaratnya pada saat itu tidak bisa sang suami pada saat itu melakukan li'an dan ketika eh, dia tidak bisa melakukan li'an karena eh, dia sudah menuduh maka hukum had tertimpa pada sang suami had kadzi ya 80 kali cambukan dan yang kedua adalah tidak adanya bukti ya, Ini empat orang saksi ya, ini tidak adanya bayi ya ini empat orang saksi Gitu. Jadi kalau ada empat orang saksi, ketika dia menuduh sang istri itu berbuat zina dan dia me, 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 mendatangkan empat orang saksi, ya, mendatangkan termasuk dirinya, terhitung dirinya. Jadi empat orang saksi di depan hakim, maka lian tidak terjadi, tetapi hukum had menimpa kepada sang istri. Hukum had menimpa kepada sang istri. yakni hukum had eh, apa? Eh, rajam kepada sang istri dan sang suami tidak terkena hukum had had tidak terkena tapi sang istri terkena hukum had rajam gitu tidak ada lian pada saat itu nah, insya Allah dalam pembahasan selanjutnya ini masih dua syarat insya Allah dalam pembahasan selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam masalah lian pun akan kita jelaskan wabillahi taufiq wal hidayah wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد السنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين